Oke guys, kita ketemu lagi. Oke, untuk kali ini saya akan berikan tips perjalanan dari Pelabuhan Punggur ke Kota Batam dengan bus Trans Batam. Oke guys, see you guys, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan keluar. Wah, dari guys. Guys, saya sudah sampai Batam. Oke guys, cukup terus video saya, perjalanan saya selama saya di Batam. Oke guys, setelah turun dari ferry di Pelabuhan Punggur, dari Pelabuhan Sirbintan ke Pelabuhan Punggur Batam, kita keluar guys, keluar jalan kaki, terus naik ke atas lantai 2, kita bisa lewat tangga atau lewat lift. Setelah itu lurus keluar jalan kaki ke atas jalan raya, terus ke kiri. Ke kiri guys, lihat ke kiri 20 meter sudah kelihatan bis transnya guys. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Toiletnya nggak ada tulisan nama. Terus kami mau batin ke sini kan. Tapi saya mau ke atas naik lift. Oke, sudah sampai. Toiletnya di lantai 3, kita di atas. Kita mau keluar guys ke sana. Oke guys, kita keluar. Sampai jalan raya, terus ke kiri. Wah, itu tampaknya guys, parkir. Guys, sahabat semua, setelah sampai di pulnya bus, di situ ada kedai. Nah, di kedai itu ada payung atau tenda atau apalah. Nah, di situ tuh petugas tiketnya guys.
kalau tidak salah satu tiket harganya 4.000. 4.000 guys. 4.000. Jadi harganya 4.000. Jauh dekat guys, jauh dan dekat harganya sama. Tujuannya ke terminal, apa itu namanya, terminal yang di Batam itu ya, terminal apalah pokoknya lah. Oke guys, oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu di atas itu ada, jadi kita harus ke atas. Trans Batam, busnya itu warna biru. Oke guys, nah ini kita sudah nyampe di halte bus, tapi busnya nggak ada supirnya. Jelas banget ya, inilah perlu ada perbaikan mungkin dari transportasi Pulau Kepri. Mohon segera dikelola yang lebih baik lagi ya.